Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi asyukur nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa amara sadiyan fadlah. Wa qala Allah ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi wa bil hakim. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, unsur pemerintahan, kelurahan, pokoknya untuk pemerintahan, kelurahan, gerakan dua, dan Baturib, dan yang hadir pada saat ini, baik pemuka adat, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka masyarakat, hadirin dan hadirat yang mungkin tidak dapat saya sebutkan nama dan gelarnya karena saking banyaknya yang hadir pada malam ini, para ustaz, para kiai, saya dan hadirat dan bangsa ini. Mudah-mudahan semua yang kita hadir ini mendapatkan satu rahmat dari Allah SWT. Amin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang sama-sama kita hormati dan kita hargai, yaitu Syaikhul Hajat Bapak Haji Adam Anas. Kita aku panggil Kak Adi. Ini masuk keluarga hadirat kami, hal-hal dia panggil Kupuyung Kak Adi. Pada acara sebelumnya, pada ibu-ibu sekalian, jadi Haji Adam ini mencari keliling untuk menyampaikan perlengkapan acara pada malam hari ini, yaitu sebagai tausia untuk melaksanakan sunnah Rasul dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk khairu ummati ukhrijat bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu mau menjadi orang yang baik, jadilah kamu senantiasa mengajak orang berbuat kebaikan, melarang orang daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada saat itu kamu mempunyai keinginan untuk mengajak orang, mungkin tidak dapat menyampaikannya, sampaikanlah kepada orang lain untuk menyambung lidah dari Syaikhul Hajat. Bila pada ibu-ibu sekalian, jadi Pak Haji Adam sudah tolong maghrib tadi ingin perundangan keliling-keliling ingat-ingat sampai yang pekain tadi itu lebih kok pekain tinggal kalau pekain gelap katanya terbuka sampai kalau you didn't jalan tak belum dah, orang kita eh. Untuk bapa pengajian itu duduk di kursi itu, duduk sih kat semua ceramah. Karena dia lagi mulai. Kemudian bapa dan ibu ibu sekalian, benar karena waktu tidak mungkin untuk lama-lama. Karena undangan kita sudah maghrib, halangannya karena hujan, lambat kita hadir. Jadi paling-paling berapa menit lambatnya menyampaikan isi kandungan dari Syaikhul Hajat. Dalam Ramadan ibu sekalian, yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana suatu nikmat yang sangat berharga bagi kehidupan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan dan kesempatan
Kita pada malam hari ini diberi oleh Allah SWT kesehatan, kesempatan yang sesuai dengan momen yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk orang yang beriman mengadakan surat hajatan dan persedekahan. Karena malam ini malam bulan Syakban, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Pak Surya, bulan Syakban ini banyak sedekah roh. Malam ini juga banyak sedekah roh. Di kampung itu berbeda sedekah roh. Nah, ini perlu kita gali lagi. Apa maksudnya para ulama mulai dari kemerdekaan Indonesia sudah 76 tahun menjelang 77 tahun ini, dari Wali Songo dulu mencontohkan tiap bulan Syakban sedekah roh. Nanya kita gali supaya menjadi ilmu pengetahuan, supaya ada manfaatnya. Di mana kita sudah mengetahui selama ini bahwa sedekah roh itu, bulan roh ini adalah bulan transisi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Labali Nabi Muhammad Isra Mi'raj, bulan Rajab, datang bulan roh. Nah, bulan roh ini berbagai macam peristiwa yang sangat besar. Nah, kalau kita tak buka bulan roh, ya, malam, kan? Ya kita mengalihkan dengan hajat sebelajar. Yang tidak kalah pentingnya, saya tidak dapat menolak apa yang permintaan dari Alita Haji Adami. Dimanapun dia minta dalam kuliah, aku tak baca nolaknya. Walaupun dia berkuyuh menolak aku, tapi rasanya aku agak ya segar dengan beliau. Karena dia ini makhluk yang tertua, lebih adab. Kalau diminta kita baca nolak. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, saya belajar atau Ananda Teddy dengan Rosa, dua laki istri keluarga yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat dan rahmat untuk dapat menempati rumah yang baru ini. Oleh sebab itu, dia mengundang kita bersama untuk berdoa-doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Yasin, membaca talbiyah, tauziah dan lain sebagainya, supaya rumah ini membawa kesenangan, membawa keselamatan, membawa ketenangan, mendapatkan kecurahan rezeki yang membawakan keberkatan dalam hidupnya. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baiti. Jadikanlah rumah itu sebagai surga dalam kehidupanmu. Jadi tenang tidur, nyaman makan. Kalau dalam rumah itu, walaupun rumah bagus, megah, mau tidur dan nyenyak, makan dan makan. Neraka dalam rumah itu. Nah, itulah makanya tidak ada kalau pentingnya nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun yang kita miliki, kalau tanpa kesehatan tidak bisa kita dapat nikmat. Oleh sebab itulah, maka ahli rumah ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dapat menempati rumah baru. Dan sebagai pedoman, apalagi seperti Ananda Dedi dengan Rosani, karena dia baru mendekat rumah ini, belum terbilang ada yang berdua, 3, 4, ada yang mendekat bilang di pucuk bukit. Nah, dia ini baru sikunnya lah, cuma sikunnya lah. Nah, kalau rumah ini mau selamat, kita kembalilah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau rumah ini akan membawakan keselamatan, jadikanlah di dalam rumah itu ada suara-suara membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah, pedoman pokok yang dapat menjauhkan dari segala kemurkaan Allah SWT. Dan
dari segala wabah dan musibah. Bacalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalilnya wa tunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un rahmatul mu'minin. Kami turun Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa dirobah oleh siapapun, yang tidak bisa dirusakkan oleh siapapun. Al-Qur'an itu innaa lahnu nazzalna dzikra wa innaa lahu lahafidzun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kami turunkan ke muka bumi ini, kami yang memeliharanya. Jadi Tuhan yang memelihara Al-Qur'an itu. Walaupun siapapun nak memusnahkan Al-Qur'an ini, nak merusak Al-Qur'an, namun dia tetap terjaga. Buktinya berapa ribu manusia sekarang setiap bulan ada anak-anak penghapus Quran. Walaupun mereka itu misalnya sakit fisiknya, tapi mentalnya menghapus Quran seperti Ananda Najah, Ananda Muhammad dari Bangka itu. Ada yang lumpuh, ada yang buta, tapi ada hafal Quran. Itu suatu bukti. Oleh sebab itulah sebenarnya jangan lupa setiap hari kalau kita nunggunya baca Al-Quran. Illa qalil, walaupun dikit. Nah caro, nyolo. Cara Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, setiap Nabi mau masuk rumah, dia mengucap salam dulu. Itu sebagian daripada ayat Al-Quran. Dan doa assalamualaikum ya ahlil bait, ya lah. Selamat dan sejahtera yang penunggu rumah. Kita anggap penunggu rumahnya orang baik. Kalau tidak ada orangnya, mereka jangan tunggu oleh iblis. Itu yang kita harapkan. Sudah mengucap salam, masuk rumah, buka pintu rumah. Allahumma ta arba wa rahmatin, ya Allah, bukakanlah pintu rumah ini sebagaimana Engkau membukakan pintu rahmat untuk aku dan keluargaku. Masuk mereka, baca surat Al-Ikhlas sampai ke tempat kita istirahat. Insyaallah rumah itu dingin, tenang, orang yang melihatnya bercahaya-cahaya karena di dalamnya ada nur ilahi. Ayat Ikhlas yang dibacakan, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah hanya tempat meminta. Dia yang Maha Kuasa. Allahu lakal khalqu wa amruhu. Sesungguhnya Allah yang menciptakan seluruh yang ada ini dan Dia yang memeliharanya. Keluar rumah kita, tutup pintu dengan baca summun bukmun umjum faulayyari. Mudah-mudahan yang berniat tidak baik tidak terbuka hatinya untuk berbuat jahat kepada rumah ini. Nah, jadi tertutup kejahatan orang yang nyimak rumah. Nah, itu sunat Nabi nak nurut malek, nak madu carok. Nah, itu carok Nabi. Cuma sekarang itu banyak apa? Nah, hari sunat, kalau jamaah, tapi sunat Nabi tidak nurut. Cuma yang pemberian bahagia adalah semayang tasbenis musafran dan tak bila-bila lau di ahli sunnah. Semayang sunnah pagar, Masya Allah, tidak ada lebihnya semayang sunnah pagar ke bumi dan langit serta isinya ini. Pahala kajarnya 10 menit sebelum sholat subuh di sunnah pagar. Apalagi dikerjakan sunnah tasbih. Puji Nabi, kalau kamu tidak bisa setiap hari sholat tasbih, seminggu jadilah. Tidak seminggu, sebulan jadilah. Tidak sebulan, setahun sekali. Tidak setahun, seumur hidup sekali. Jangan jauh. Mau kamu tuh ajak nyantar, cukup banyak orang yang banyak kamu. Bacaknya. Simpulan. Habis. Masuk masjid tak pernah, apa masuk masjid tak jadi imam, depan-depan. Sayang. Gua pernah rumah kami bukan sini. Nah itu masalah rumah. Nah kemudian yang kedua, adun dia, jalan sendiri.
yaitu menghitam anak. Karena bulan Sya'ban ini, ya sekali berat budayu, itulah ya keturunan Nabi Adam kebanyak yang diberat. Makulah terlampau kan. Itulah pakai kita panun Nabi Adam. Dan enek punya kira-kira. Sekali merangkul ayo, empat jenis pulau dilalui. Yang pertama, ya selamat rumah. Yang kedua, sedekah bulan Allah. Yang ketiga, nyunat ke ujung. Baiklah Allah. Allahumma faktina fitiru alimha bita'win. Bismillah. Pas, tetap. Ya Allah Tuhanku, peliharalah hati mereka dari syirik dan fitnah, sentimen hasut dendam, dan peliharalah kehormatannya dari semua penodaan. Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hatim qalbi minan fawaisi. Ing tetap putus deh. Selamat. Itu dulu dengan sendiri rumah. Bukan jalan kesehatan ini. Jangan lancar selesai dan sunat macam jalan. Kalau dulu 3 jam berendam dalam kolam budaya. Budai. Baru baca di sunat. Kalau ini namanya pakai lansir selesai. Nah, mudah-mudahan anak yang di sunat ini tumbuh subur, badannya sehat jasmani dan rohani, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh dan salehah, anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan negara, serta sangat bermanfaat dalam keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian akikah. Nah, Rasulullah SAW ada tiga pesan. Yang pertama pesannya dengan Sayyidina Ali. Kullu mawlidin yuladu 'alal fitrah. Wahai Sayyidina Ali, setiap yang lahir itu adalah suci dari Allah Subhanahu wa taala. Suci, tidak sedikit membawa dosa. Oleh sebab itu wajibul waladi ala auladi yuhsinu ismuhu wa yuhsinu adabu. Kewajiban orang tuanya apabila anak itu lahir pas 7 hari itu disembelihkan akikahnya dengan niat supaya sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia itu hilang. Berikut dengan darah-darah yang dialirkan. Nah, itulah makanya waktu kita yang beli hewan itu sama dengan Nabi Ibrahim yang berkorban. Ini wajahku wajah adalah di petara sama. Pada saat ini aku hadapkan wajahku dan wajah korban ini. Allahumma asbiruka minka wa ilaika. Pada saat ini korban ini aku hadapkan ke kiblat wajahmu ya Allah, untuk menghilangkan segala sifat-sifat kebinatangan. Sifat-sifat kebinatangan itu pak, iri, dengki, sentimen, hasud, dendam. Kalau di dunia di seluruh dunia derajat itu seluruh kelihatan ya pak. Itu sifat binatang. Jadi kalau kebocok hijau, hijau, tunggawa nyunul. Kalau di seluruh rakyat yang tak nyepak, seluruh dunia tak nyepak, seluruh kelihatan derajat pak. Dan itu sifat binatangan. Iri, dengki, sedihkan, nah dengan disembelihkan korban itu, insya Allah anak ini akan menjadi anak yang soleh. Al-waladu murtahanun bi'akobitin. Anak yang baru lahir itu tergadai dengan korbannya. Kenapa tergadai? Kalau dia berbuat kebaikan, kalau dia belum disembelihkan korbannya, pahalanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran kepada siapa yang memberikan pendidikan kepada anak itu. Tapi kalau orang tuanya belum memberi jawaban, berarti tak balik dengan baik. No. Oh. Allahu Akbar. Oleh sebab itulah kalau belum diberi jawaban oleh makam kita dulu, supaya pahala itu balik ke makam. Ke makam itu tidak ingat dulu. Jadi walaupun lelah 80 tahun tak dapat deh, dia beli akikah itu dapat deh. Jangan boleh nak minta jamin boleh. Tegen dong. Minta jamin. Nah itu akikah. Kemudian
wasimusmu, berilah nama yang baik. Nama anak ini cukup untuk memangku beban dari keturunannya yang tadi itu susah melata. Itu tentu Muhammad Hazwan Prima Detil, Masya Allah. Kalau dibuat ijazah sampai pinggir kertas belum. Belum pinen. Nah ini menurutkan cita-cita dari orang tuanya. Anak, nama anak itu merupakan doa. Nah ada, aku dulu-dulu pernah dibaturin dulu Pak. Peringatan apa yang seperti inilah. Membayar akikah, meresmikan nama anak baru. Siapa nama anaknya? Josh Bush. Lah karena tahun 90 berapa itu Josh Bush datang ke Indonesia ini. Jadi kebetulan anak membetul itu lahir. Jadi nama anak Josh Bush. Josh Bush itu tidak aktif. Josh hilang, Bush mampus. Kapan dia tulen lagi panggil orang. Nenek mana nenek Jos? Adik aku. Aku tak pengen nak jadi presiden. Jos pun tu. Jos mudahan, jos bukan. Niat nadi capai Tuhan. Cuma tak mak dia makir lagi. Mana nenek yang sampai nama nenek Jos? Nah kemudian apa Rasulullah? Ya Fatimah. Akhliki rasa wata sedako biwazani. Cukur rambut itu kalau dia lah umur 7 hari cukur habis timbang bimawati pidatur dengan timbangan emas. Nah seberat timbangan emas, seberat harga emas itu engkau wasab dako bimiskin. Nah, kau sedekahkan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu sebagai syarat menghilangkan penyakit budak dari anak itu. Tapi kalau umur 2-3 bulan pas beli berapa? Pacak setup. Maka Nabi ngatakan seminggu cukup habis. Nah, dan itu nak merapat silakan. Nak mayok nikah, nak duwe tak berapa. Kalau pacak nyumpul itu jangan lama itu. Kalau lama satu berarti gomaya. Nah inilah itu sunat. Kalau sunat itu ya berbeda dengan wajib. Sunat itu menurut hukum Islam ya, dalam lima hukum Islam, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, cuman kita tidak mendapat faedahnya. Nah itulah cara yang kita diluruskan. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Aku nengok yang belakang bulan memandingkan jam. Ayah. Dan tempatnya kita belakang. Ada lagi ibu belakang. Soalnya ada ibu berceramah. Jadi kena ngomong ramah. Mudah-mudahan ini ada masanya. Mudah-mudahan. Jangan perlu yang di belakang, bu. Ini depan. Dan bulan roh ini tidak kalah pentingnya. Kenapa sedekah roh? Kalau anak cucu yang masih hidup, itu sedekah roh. Orang tua atau keluarga yang sudah meninggal dunia itu mendapat remisi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meninggalkan wa waladun thalihun yadumulau. Iza mata bila Adam in fata'amalu. Apabila mati anak cucu Adam, anak cucunya kalau mati munajat kita ngem. Apabila mati anak cucu Adam, maka putuslah dari segala amalnya kecuali tiga. Salah satunya bahwa ladun tolihun jatuh melahu, yaitu anak cucunya yang mendoakannya. Kalau anak cucunya di bulan Sya'ban banyak bersedekah, bukan 700 kali lipat, sebagaimana akan sanabila kata Tuhan, wa yudhu'ifulah, lebih daripada itu. Kalau di bulan lain sedekah 1000 balas 700 ribu, tapi kalau di bulan Sya'ban lebih dari itu, karena ini bulan yang mulia, bulan masalah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi oleh pemerintahan di Arab Saudi pada waktu itu, malah dibekok. Kenapa? Dia sudah Isra Mi'raj. Katanya Nabi Muhammad kembung masa perjalanan 3 bulan pajak diperjalankan dengan sekejap malam, setengah malam dah sampai. Bohong. Nah pun dianalisa. Inna Allah la yastahi ayat beribah masalah. Tuhan menunjukkan suatu contoh.
Tuhan tidak malu menjadikan seekor kepiting, seekor kuman. Kamu lihat kepiting, letak di kepea. Pagi ini kita bawa naik pesawat, pergi ke Jakarta, turun Jakarta, naik ke Ancol. Ya, mandi di Ancol, pergi kita ke Monas, pergi ke Taman Mini, keliling Jakarta jam 4 balik. Kepiting, kepea kita letak di bawah, kepiting turun. Wah, dia kepentingan, jadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak percaya. Dengan Isra Mi'raj itu berarti otak dia itu lebih dari kepiting. Kepiting, dia percaya. Nah, dia naik pesawat. Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallazi asra bihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Wa yakadul barku yaktabu dengan kilat. Sekilat yang memancar satu langkah forat itu bergerak. Selangkah dari Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa itu. Nah itu Pak. Ya, dua langkah. Hanya nyepak jauh-jauhnya. Kalian ya, burung berdoa ya. Aku, kalau penyakit mau. Beda. Semoga arwah yang telah mendahului keluarga ini pada malam Syakban ini mendapat respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat remisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan permisi kepala negara kalau masuk penjara 4 tahun potong setahun karena anak cucunya sedekah di bulan yang mulia. Nah inilah badannya dulu. Mudah-mudahan orang tua kita ya pada malam hari ini akan diangkat oleh Allah Tuhan dan derajatnya ke derajat nikmat yang paling tinggi di sisi Allah Tuhan wa Ta'ala. Bukan keluarga Pak Haji sampai keluarga kita boleh hidup benar. Al-Fatihah. Ayo Bu, kami lu baca doa bila. Apa terimu di dalam sebab dari mulut ibu-ibu itu yang amin itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kami berdoa ini belum tentu entah dosa aku pada diri aku tak macam doa baik tidak, belum tentu dikabul Tuhan. Dari mulut mau menyebut amin itu pasti dikabul Tuhan. Al-Fatihah. Pada malam yang kau muliakan ini ya Allah, daripada 4 bulan yang kau angkat derajatnya dalam 1 tahun ini, pada malam ini si pusat ini ya Allah, kami berdoa kehadiranmu ya Allah, ampunilah segala dosa, keliru hilang salah kami dan seluruh keluarga kami, orang tua kami yang telah kau panggil ke sisimu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, angkatlah derajat hamba-hambamu yang senantiasa berzikir kepadamu, terutama sekali pada malam hari ini. Jadikanlah rumah kediaman Dedi dan Rosa ini ya Allah menjadi taman dari surga-Mu ya Allah, menjadi ketenangan dalam hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Wali ya Hamid, limpahkanlah rezeki karunia yang membawakan keberkatan dalam anak yang dititipkan, dalam anak yang dibayarkan akikah. Jauhkanlah ia dari berbagai macam malak dan bencana. Hindarkanlah ia dari wabah dan musibah. Jauhkanlah ia dari segala penyakit dengan tidak menimbulkan rasa sakit pada dirinya. Oleh sebab itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami saat ini Engkau anugerahi pahala dan ganjaran ya Allah sebanyak langkah dan ayunan tangan kami karena diiringi dengan niat yang ikhlas. Oleh sebab itu ya Allah, Allahumma hawin alaina sakrona hadza wa aghirna mutaw wa antabbu bi sakalina wal khalifatu wa bi ahlina wal marina ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma barik lana fi hadhi syahri Syaban wa balighna ila syahri Ramadan ya Allah. Rabbana afi alaina sabrata bi qadamana wa tub ala al-muqtadirin warzuqna ya Allah innaka khairur raziqin wa hdina wa ila al-qawmi dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Inilah pada ibu-ibu kan kurang lebih mohon maaf. Ya, kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, walaupun kamu kawin, mungkin ada salah. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa diri dan kesalahanku. Adzul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.